Lagi beres-beres nemuin harta karun nih, pasti kalian tahu ini spare part punya motor apa nih. Tiga kak Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bangjay Channel. Bye sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Abang Jai di ruang bengkel Rizky Motor. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat malam, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan malam ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, teman-teman, balik lagi di ruang bengkel Rizky Motor. Jadi, malam ini ada beberapa pasien, ada motor Mio Supra X, ada Mio Soul, ada KLX sama Spesi, sama Beat paling belakang, guys. KLX itu full pump-nya lemah. Ini lagi servis besar, servis PT, servis karbu, itu lagi pasang bagian PT, guys. Jadi malam ini tuh gerimis dari siang tuh, dari tadi hujan. Tadi pagi sih enggak waktu saya keluar. Jadi sekarang lagi gerimis di luar, guys. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini, guys. Pokoknya ikuti terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor, guys. Ini motor KLX-nya, guys. Anjay. Nah, ini nih, nih bautnya nih. Belum dikencengin nih. Nih, kendor ini. Ini udah servis besar, guys. Ganti packing-packing, bocor sama bunyi, sama ganti roll keteng. Ganti top set, bersihin gear clamp, beres, mantap. Ini Supra jadul, Supra lama ya, motor tua menolak punah. Supra lama, Supra X lama, mantap. Ini KLX. Cuaca masih gerimis, guys. Nah, ini Beat nih. Ini mati-mati. Belum diapa-apain, guys. Apa mas? Apa mas? Mas? Hah? Wani ora harganya cu larang iki, yakin lah. Saya excedi. Barang mahal nih, kasih tua. Hei. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Mana motor Supra X udah beres. Ini kalau ini Scoopy datang lagi. Nah, ini motor The Tracker ini, Kawasaki The Tracker yang 250 cc ini, guys. Kita lagi konfirmasi dulu sama yang punya motor. Saya pengen tahu tahunnya tahun berapa ini motor The Tracker ini. Mau memastikan biar nanti kalau dia mau full pump-nya nggak salah beli, guys, karena harganya mehong. Emang bener sih motor Kawasaki itu motornya Sultan ya, motornya Sultan yang uangnya nggak ada nomor serinya, guys. Nih, ngeri ngeri. Ini lagi konfirmasi dulu STNK-nya, minta foto STNK-nya tahunnya tahun berapa. Saya juga nggak tahu tahunnya tahun berapa. Tadi setelah pas telanjang gini kan dia pikir KLX, ternyata ini bukan KLX tapi The Tracker 250.
Kalau dilihat dari sini ya. Nah, ini karena udah dibukain semua sayapnya. Nah, ini. Untuk Supra X ini udah beres nih. Lagi ngelas knalpot. Udah beres. Motor tua menolak punah, yes, mantap. Ini udah jam 8 lewat, guys. Mantap. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya, guys. Pokoknya ikuti terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor, guys. Lagi ngelas. Pakai kacamata, Andre. Ntar nggak bisa tidur lo. Nangis nanti, nangis pasir. Rame jalanan malam Sabtu, guys. Hah? Rawat inap dulu paling ini. Ini untuk motor beat yang putih itu belum saya apa-apain karena nggak sempet. Si Hamdan juga lagi ngurusin motor The Tracker ini, lagi servis. Oke, guys, lanjut lagi. Kita udah mau close untuk Supra X, udah beres tadi knalpotnya di las. Untuk Honda Beat masih rawat inap. Nah, untuk motor Kawasaki The Tracker ini rawat inap nih. Rawat inap. Nih, kita harus konfirmasi dulu sama yang punya dan kita pastikan. Untuk harganya ini sangat mahal ya untuk full pump-nya, makanya kita konfirmasi dulu. Jadi tadi itu nih udah diimpus, guys, berbet. Giran diimpus itu enak, gasnya enak. Giran pakein tangki, pakein full pump, nggak enak, guys. Jadi suaranya itu nggak ngelos, jadinya ngempos. Pokoknya nggak mau digas, guys. Nanti aja nunggu. Oke, teman-teman, makasih ya udah ngikutin kegiatan saya dari pagi sampai malam. Mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang kurang bagus. Pokoknya ikuti terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor ya, guys. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya, guys. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, guys. Ini rawat inap. Rawat inap besok hari Sabtu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya.